Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara menghapus postingan tersimpan di Instagram Lite. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini nantinya. Oke deh, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tentang cara mengatasi notifikasi angka di icon WhatsApp yang tidak muncul. Videonya bisa teman-teman tonton, klik di pojok atas ini. Oke, lanjut, langsung aja untuk langkah yang pertama. Di sini teman-teman bisa langsung buka aja aplikasi Instagram Lite di HP-nya. Oke, nanti setelah muncul halaman seperti ini, teman-teman tinggal pilih aja menu profil yang ada di bawah pojok kanan. Kemudian di halaman profilnya, teman-teman masuk ke menu garis 3 yang ada di atas pojok kanan layar itu. Lalu, teman-teman pilih aja yang menu disimpan ini ya. Dan di sini nanti akan muncul semua postingan yang kita pernah simpan, baik itu berbentuk postingan, foto, dan juga video berupa reel. Nah, untuk menghapus atau membatalkan postingan tersimpan di Instagram Lite ini, caranya teman-teman tinggal ketuk aja di bagian postingannya. Contohnya saya akan coba hapus postingan yang ini ya. Nah, jadi caranya teman-teman tinggal klik aja di icon simpannya ini, yang di bawah postingan ini teman-teman ya. Kita klik aja seperti ini. Kemudian kita bisa kembali dan postingan otomatis akan hilang dari daftar tersimpannya. Dan di sini sudah hilang ya. Oke, saya contohkan lagi di sini postingan yang berupa video atau reel ya. Nah, di sini sama, kita klik aja di bagian icon simpan, logo simpan ini yang ada di bagian bawah ini, kanan ini, seperti ini. Oke, kalau udah di sini ada keterangan tidak tersimpan ya. Kemudian di sini kita kembali dan untuk postingan ataupun video reels yang tadi sudah hilang dari daftar tersimpannya. Nah, jadi caranya seperti itu untuk menghapus postingan tersimpan di Instagram Lite kalian. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.